Mandiri sudah sangat ditunggu oleh para pelanggan di Jawa Timur. Sebagai dealer BB satu-satunya di Jawa Timur, BB Asa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik pada para pelanggan, salah satunya dengan menghadirkan the new BMW X5. Kami juga terus meningkatkan layanan mulai dari pembelian mobil baru, layanan pernah jual, hingga penjual kembali atau trade-in untuk semakin memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan di Jawa Timur. BMW X5 XF40i M Sport ditawarkan dengan harga Rp1.965.000 on route dan hadir dengan BMW Service Exclusive 5 tahun, garansi 5 tahun, perlindungan ban 2 tahun, roadside assistant 24 jam dari Asrawon selama 5 tahun, dan tentunya keanggotaan BMW Asrakan dengan berbagai benefit menarik. Bahwa BMW X5 ini adalah sport utility vehicle yang terpopuler di Indonesia. The new BMW X5. Yang mana M Sport Package ini mencakup dari perubahan body kit, bumper depan, bumper belakang, kemudian velg, hingga sistem pengereman yang juga jauh lebih responsif. Kemewahan, kini BMW X5 hadir dengan aksen-aksen yang lebih ke arah sporty, lebih ke arah agresif. Dan salah satu fitur baru di bagian depan terdapat di bagian kidney grill. Jadi pada bagian kidney grill, untuk pertama kalinya hadir dengan fitur iconic glow, yang mana jika Bapak Ibu melihat mobil ini di malam hari atau di tempat yang tak gelap, akan terlihat ada aksen ambient lighting yang keluar dari kisi-kisi grill pada bagian kiri dan bagian. Dan untuk pertama kalinya BMW menyematkan velg berukuran 21 inci di BMW X5. Jika sebelumnya di ring 20. Sistem pengereman pada mobil ini karena sudah menggunakan M Sport Package, jadi tentu berbeda dengan sistem pengereman yang dipakai di BMW-BMW lain yang tidak menggunakan M Sport Package. Perbedaannya ada di mana? Selain perbedaan secara look, secara estetik, kalau Bapak Ibu bisa lihat bagian kaliper pada bagian pengereman ini berwarna biru dan dilengkapi dengan emboss logo M di setiap kalipernya. Ini berbeda, bukan seperti mobil-mobil hybrid pada umumnya yang kita bisa memilih untuk berkendara dengan mode elektrik atau mode bensin. 100% mode bensin yang akan berjalan, 100% mesin akan menyala. Baterai 48 volt tersebut hanya mensupport kinerja sehingga kinerja mesin lebih ringan. Kalau kita ngebut, suspensinya bisa turun dengan sendirinya secara otomatis. Pada bagian belakang nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ada perubahan desain lampu. Desain lampunya berubah seperti lampu bagian depan. Dan ketika kita masuk ke dalam, kita akan disambut langsung dengan BMW Operating System 8 atau iDrive 8. Selama marka jalan yang jelas, mobil ini dapat mengikuti marka jalan. Bisa belok sendiri, dan ketika di depan ada mobil yang melaju lebih rendah, mobil ini dapat melakukan adjustment untuk melakukan pengereman, jaga jarak dengan kendaraan di depannya.